Hingga kini Gubernur Jambi Al-Haris masih belum menyampaikan siapa nama penjabat yang diajukan kepada Mendagri untuk mengisi PJ Bupati 3 daerah. Gubernur mengungkapkan dirinya masih menunggu SK resmi dari Mendagri mengenai penetapan dan pelantikannya. Jelang berakhirnya masa jabatan 3 kepala daerah di Provinsi Jambi, sampai saat ini Gubernur Jambi Al-Haris masih enggan menyebutkan nama-nama pejabat yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Yang mana pejabat sementara itu untuk mengisi kekosongan 3 kepala daerah yang masa jabatan bupati akan berakhir pada 22 Mei 2022 mendatang. Adapun 3 daerah itu diantaranya Bupati Moro Jambi, Sarolangun, dan Tebo. Gubernur Jambi Al-Haris belum lama ini menyatakan bahwa dirinya masih menunggu surat keputusan dari Mendagri terkait penetapan dan pelantikan terhadap pejabat yang akan mengisi PJ Bupati di 3 daerah tersebut. Setelah SK nantinya diterima, dirinya akan langsung melakukan pelantikan dan meyakini SK Mendagri akan turun sebelum akhir masa jabatan bupati tersebut. Saya masih menunggu SK resmi dari Mendagri, ya. Jadi setelah SK resmi saya terima dari Mendagri, nanti kita akan segera untuk melantik yang bersangkutan. Nah mungkin ya kalau memang habis periodenya 22 Mei, berarti 22 masih dilantik. Karena apa? Kalau nanti tanggal 23 itu ada kekosongan jabatan. Al-Haris menjelaskan adapun nama yang diusulkan itu yang sudah melalui tahapan tes dan siap untuk mengemban masa jabatan jelang Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.